Batu. Ini manu. Nyantol. Oh, si batok nonong, mata merah. Lumayan. Dapat satu ini, Mas Ru. Barusan dapat satu ini. Aduh. Nih. Si mata merah. Alhamdulillah dapat rezeki satu. Dengan tol. Susah juga ini ngelepasin. Bro. Gimana caranya? Ya, ini dapat mata merah. Ya masih sepi, Mas Bro. Buat lumayanan aja dulu. Timbang nggak ada kemasukan. Kita bekekrekan dulu. Ini namanya si mata merah. Namanya bekekrek. Batuke nonong. Burungnya belum pada datang, belum musim. Ada kemasukan. Buat hiburan aja. Timbang jenuh di rumah. Nah, ini TKP kita. Tempat hotelnya. Wah, kawannya juga udah mulai banyak juga. Lumayan. Banyak mata merah juga semuanya ini, Mas Bro. Krek-krek semua. Kreditnya cuma ada dua, barusan dapat 8 ekor ini, lumayan lah buat jajan anak di rumah. Yang penting semangat berpetualang. Salam kompak selalu ya, Mas Bro. Yang penting kita selalu bersahabat dan berbagi cerita aja. Ini caranya kita ambilin burung di daerah kami, di rawa, di Lampung. Ini adalah hama untuk orang-orang tani ini yang rusak tanaman padi ini juga. Ini ganas ini kalau makan padi ini, Mas Bro. Kita bukan sirik, bukan apa. Kita enggak merusak alam. Di alamnya sana masih banyak kayak gini. Puluhan ribu, enggak sedikit ya. Hewan ini kalau masuk di tanaman padi hancur semua padi kita. Kadang orang komen juga buruk. Banyak yang sirik. Gak ada yang beres.
terserah orang mau ngomong apa, yang penting kita nggak jahat sama dia, kita cuman berpetualang dan mencari rezeki, mencari yang halal-halal aja. Salam dari Lampung, Rawajitu Utara.